sampai sekarang baru sampai Overtaken 54 mentok di campaigns di prestige 12 ya. Mentok di bosnya yang like ini nih. Stage 221 yang ke-10. Ini udah mentok banget, enggak bisa lagi untuk lanjut ke stage berikutnya. Soalnya kuat banget ya, sekali nyipak tuh mau cut semua. Mau multiple damage, mau gimana. Sekali dan nyipak, tewas hero-hero krim kita. Dan overpower banget. Tapi ya kali ini aku mau upgrade pet ke level maksimal. Aku belum pernah upgrade ke level maksimal sebelumnya. Ini udah terkumpul dustnya. Aku mau upgrade si shiny osa ingga. Sebenarnya aku mau bingung nih. Banyak aku punya pet yang bagus di level 3 yang bisa di upgrade ke level maksimal. Tapi setelah aku urutin berdasarkan shiny-nya dan level dan star dan eksklusif, shiny Osainga-nya ini yang paling atas gitu. Jadi gue pilihannya. Jadi gue pilih ini aja. Dan ini juga pengen paling keren gitu. Apakah bisa dijual nanti? Kita skip dulu ya. Aku mau nunjukin ke kalian daily atau sehari-hari ku mainin itu gimana cara nyelesaikan questnya kan. Kita tinggal tap-tap next daily ini aja. Udah selesai, tap next daily lagi. Free. Nah, itu udah selesai tuh. Yang ini ya teman-teman, yang daily prey ini. Aku nggak mau ngeklik ini lagi karena ada something religious yang aku pertahanin. Kan aneh ya kan, kayak mata dajjal. Lanjut next daily. Kalian tonton aja ya kalau mau yang nonton bagaimana setiap hari aku mainkan dan menyelesaikan next daily-nya. Setiap hari aku mainnya gini-gini aja gitu. Nggak ada itu sampai menggebu-gebu harus siap ini, harus siap itu. Yang paling penting itu waktu ngumpulin pet sama hero streamernya dari di Hedgeo pet sama summon ya. Karena itu untuk bahan gas nanti untuk kita bisa mengupgrade hero-hero kita untuk mendapatkan gas. Pencet next pula kan. Untuk mendapatkan gas. Menjadikannya level tertinggi agar kita bisa menjualkan NFT nanti kan. Jadi ya kesehariannya tuh ya next daily gini aja teman-teman. Tuh. Jadi kalau kalian mau langsung lihat gimana upgrade level max petnya, skip aja ya yang ini nih. Nanti aku buatin juga apa sih namanya, sekat-sekat gitu ya namanya. Apa sih? Sekarang kan udah canggih ya, ada video kita terlalu panjang, tentu kita harus memotong bagian-bagian yang penting dan memberikannya judul nanti di video-videonya. Ah, ini yang aku bilang tadi teman-teman, summon ya untuk dapatin gas atau pasir untuk mengupgrade atau menaikkan level hero kita. Ini yang penting. Kalau daily lainnya untuk cuma dapetin ini aja, scroll summon gulungan summon ini
telur untuk di hatch jadikan pet nanti. Next daily. Ini kalian mau lihat pun nggak apa-apa ya. Gap. Dah selesai dailynya. Kayaknya masih ada nih. Nih, hero-hero gue tuh udah banyak banget yang 75% kawan-kawan. Nah, ya ginilah ya. Kalau free player main game penuh pengorbanan. Gak ada salahnya kan ya. Bawa have fun aja. Di marketplace ini kalau aku ngebelinya tulisan salesnya harus legendary ya, karena bagus-bagus barangnya. Kalau udah berubah ke rare, nah ini gue nggak mau beli. Paling coklat-coklatnya atau diamondnya aja yang gue ambil. Tania Uncensored ya. Cukup banget tuh streamer dia. Lebih kuat daripada yang campaign tadi ya. Lebih serang mokat semua punya gue. Nah ini yang penting juga tadi ya. Dapetin hatch dari pet kita kan. Ini gue percepat apa ya. Kalian kepanjangan lihat video, gue mau sharing aja keseharian gimana gue main game ini. Yang di bagian love ini juga bisa dapat ya teman-teman. Dia ngumpulin nih monster-monster yang ada di sekitar nih. Tap aja yang bagian love nih. Sehari gue bisa dapat 50 pet lah lebih kurang. Oke, lanjut next daily berikutnya. Ini nggak penting. Ini event Valentine ya. Target gue yang level 8 ini sih. Cuman kayaknya nggak bakal terkejar ya. Karena endnya tinggal sehari lagi nih. Jadi beli aja yang 2000 nih ya. Sama ini. Belikan bintang. Belikan bintang lagi. Oke, kita udah bisa buka open ball. Udah dibilang gue nggak mau neken daily prey-nya, maksa banget game ya. Oke, sisa 4 daily lagi. Harap bersabar teman-teman. Kalau yang mau nonton, nonton aja. Kalau nggak mau tinggal di skip ke bagian yang upgrade hero tadi.
tergantung kalian mau nonton yang mana juga sih ya. Oke, dailynya udah selesai nih teman-teman. Nah, udah selesai nih. Gue terakhir nih ngambil diamondnya. Nah, di sini bagian upgrade-nya. Ini kita upgrade hero untuk dapetin gas atau pasir untuk menaikkan level dari pet kita. Nah, kalau ini untuk magic dust hero atau streamer gitu. Semakin banyak yang kalian korbankan di upgrade ini, semakin banyak pula gas yang kalian dapat ya. Jadi inti gamenya tuh sebenarnya gitu aja deh. Numbalin streamer untuk dapetin pasir upgrade gitu. Gas. Terdengar kayak orang-orang merintih dikorbankan gitu. Agak serem juga sih jam. Gila lama banget nih. Oke, udah siap. Waktunya kita level up. Padding kita beli tadi. Bukan lu. Kita akan naikkan Seni Osa Inga. Unlocked Little Star. Oh, nih teman-teman udah jadi nih level max kita ya. Apakah bisa dijual di blockchain? Coba kita lihat ya berapa persen dia. Oh, baru 85% teman-teman. Mungkin dari starnya lagi nanti ya. Kalau dari starnya tentu masih kurang nih. Belum ada bahan tumbalnya untuk jadikan, untuk menjadikan dia elemen air enggak sih tadi ini. Baru satu bahan tumbalnya teman-teman, perlu tiga lagi nih. Iya, bintangnya yang kurang, cuman levelnya udah max nih. Oke, segitu aja teman-teman keseharian dan upgrade ke level max. Ternyata belum cukup ya untuk menjadi syarat menjual apa ke OpenSea atau NFT ya. Semangat kalian yang main ini atau yang masih main ini, semoga bisa jadi referensi ya. Kalau suka videonya tolong di subscribe. Sampai jumpa di konten berikutnya. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dilebihkan lagi cuannya. Assalamualaikum.